nenek teman-temannya. Duh. Bukannya kerja malah joget-joget ini dia. Alah, alah, alah. Nah, kita itu mau nanam padi, dibilangnya ngasep kalau orang Sunda, teman-teman ya. Nah, jadi dikasih tanda seperti ini di tengah sawah. Nah, di lokasi ini teman-teman, biasanya kalau malam saya juga suka eksplor karena ini berseberangan dengan Gua Lalai yang berada di Pelabuhan Ratu. Jadi kalau saya eksplor malam ataupun ingin mengeksplorisasi di channel saya di Lab Misteri Pelabuhan Ratu, ini pernah dieksplor juga sama saya. Dan di area sana sebuah perkampungan. Ini situasinya. Nah, di depan sana itu banyak yang lagi menanam padi, teman-teman. Nanti kita explore seperti apa suasananya. Thank you. Dan saya paling senang kalau lagi santai di laut ataupun di pesawahan seperti ini, pokoknya tentang alam. Saya paling senang, teman-teman ya. Oke, kita ke sana. Ini kita tuh lagi di sawah. Ini saudara semua, teman-teman ya. Ini semua saudara ya. Sampai ke area sini ini saudara semua. Saudara semua. Ini saudara semua, teman-teman ya. Kita lagi mau nanam padi. Jadi nggak ada satupun bukan saudara, ini saudara semua dari kakek nenek semua di sini. Nah, ini nenek nih yang pakai kerudung hitam nih. Gaul ya. Namanya Umi Iteung. Kalau di pojokan sana itu kakek ya. Di pojokan sana kakek. Adik kakek, kakak kakek semua di situ. Kumpul. Jadi seperti ini sahabat ya. Kalau kita bercocok tanam itu di kebun, sekali-kali saya juga suka main di sawah, kebun. Kumpul dengan keluarga, ternyata keluarga besar ya. Seperti inilah ya. Jadi sawahnya itu di tancap-tancap seperti tongkat seperti itu. Nanti ditanemin padi. Ini keluarga semua. Luar biasa. Woi, ini ada YouTuber host ASMR ya. Lagi apa, Kang? Lagi mantuin kakek saya.
Iya, yeah, mantap. Ini saudara saya juga, teman-teman. Wih, mantap. Ini namanya ngasek-ngasek. Hasil nanam padi nih. Yang kerjanya gaul-gaul, teman-teman ya. Baik sahabat, seperti inilah ya kehidupan di kampung, di sebuah pedesaan yang mana pedesaan ini berada di Pelabuhan Ratu. Karena saya juga baru ngupload lagi video. Oke, minta dukungannya, jangan lupa di like and subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru dan memberikan atau menginformasikan ya, yang mana suasana pedesaan di sore hari ataupun di pagi hari seperti ini. Nantikan terus di video berikutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam dari LMPR. Baik sahabat, kalau saya lagi pengen santai ataupun bermain-main di kebun, di sawah, saya selalu main ke sini ya, ke sawah kakek saya ini.